Terusnya, ini berapa kelab tadi, dapat? So, saya nak kongsikan dengan anda pasal bukan road to success, road to 100 rejection. Okay. Untuk bantuan anda, dia cerita pasal rejection, saya kena buka spek. Sebab saya terlampau teruja nak cerita pasal rejection ni. Yeah? Okay, untuk bantuan anda, kenapa saya kata kita kena tukar cara minda kita berfikir? Kenapa kita kena cari rejection? So, untuk sekarang ni, dalam masa sebulan ke dua bulan, jika anda baru bersama dengan kami, cari 100 rejection. Siapa nak capai royalty 16 hari bulan tu, cari rejection sampai 16 hari bulan ni. Berapa banyak yang lebih dapat? Dan untuk perkhidmatan Honda, pada bulan lepas, saya terima 7 rejection. Saya lahirkan 5 supervisor, 1 manager. So, dari segi pendapatan, Alhamdulillah, saya buat dengan family, dengan anak sekali, dengan anak buah buat sekali, Alhamdulillah, combine pendapatan kami berdua, total dekat 2008 untuk 17 hari kerja-kerja, guys. So, apa maksudnya? Sebab saya tukar balik minda saya cara berfikir, saya nak cari rejection. Saya bukan nak cari orang nak beli produk saya, orang nak beli produk saya. Sebab saya bukan kaki penjual. Right? Tapi saya tukar konsep mencari rejection. Bila orang reject kita, kita ni tak ada jadi negatif. Kita jadi negatif, kita tak ada negatif. So, maksudnya rejection ni adalah penolakan. Anda biasa lihat tak orang jual... contohnya orang jual stokin, dululah sebelum COVID ni. Orang jual buku, orang jual pen, nampak tak? Datang meja ke meja. So, berapa rejection dia terima setiap hari? Saya rasa lebih pada 100. So, dan untuk mentor anda, road to 100 rejection ni, rejection is money sebenarnya. Dan untuk mentor anda, saya baru saja terima rejection semalam. Dan rekod saya masih dah berubah. Dulu 93 rejection lagi untuk saya cari, sekarang dah 92. Dan untuk satu rejection yang saya terima semalam tu, saya dapat 2 ahli yang beli 3 team. So apa maksudnya? Maksudnya 100 rejection ni bukan anda jumpa 100 orang. Mungkin anda jumpa 200 orang, mungkin anda jumpa 500 orang, mungkin anda jumpa 500 orang. Dalam 500 orang tu 100 orang reject. Lepas tu 400 jadi anda punya member. Dan yang paling bagus dalam bisnes yang tak ada dekat luar adalah bila mereka dah jadi pengguna, lama kelamaan mereka akan jadi agent. Why? Kenapa dan sebab apa? Bila benda baik ada, diorang akan share. Diorang akan kongsi. Itu yang lebih. So rejection ni anda kena tanam kat minda anda. Okay, bila anda dah buat road to rejection, setiap penolakan tu tulis. Kenapa kena tolak, kenapa kena tolak, kan? Tulis je setiap, saya dah tulis dah, saya punya lebih kurang 8 rejection, saya tulis kenapa-kenapa. Dan ada berlaku, mungkin Puan Suci dalam ni, ada berlaku beliau terima satu rejection, dan apa beliau perlu buat, beliau keluarkan diary, diorang tulis nama orang tu dan nombor telefon orang tu. Orang tu terkejut, kenapa? Sebab kau reject, aku terpaksa tulis nama kau dalam diary. Dan apa terjadi, orang tu beli produk hari tu, tak jadi reject. So maksudnya rejection ni anda kena terima dengan hati yang terbuka, lapangkan minda. Sebab apa? Kalau anda tak payah banyak lah saya cakap, kalau anda boleh habiskan 50 rejection, percaya cakap saya, cara pemikiran anda akan berbeza, kan? Cara anda bertutur makin sempurna, sebab rejection ini menjadi anda lebih sempurna, menjadi anda lebih baik dalam bisnes yang kita sedang buat sekarang. Kepada saya kata, mulai sekarang, siapa yang baru join ataupun tak pernah lagi buat bisnes macam ni, target 100 rejection. Dalam masa berapa lama? Sebulan boleh, dua bulan boleh, tiga bulan. Tapi kalau nak cantik, target 3 bulan. So buat macam mana? Sebulan, satu hari cuba buat satu appointment. Satu hari buat 2 appointment. Macam saya malam ni. Malam ni saya ada 2 appointment. Tu terpaksa saya datang kat kedai ni. Why? Sebab memang dah ada. Tadi saya punya owner kedai ni, dia dah jadi supervisor. So bulan ni insyaAllah, dia tengah lead satu kaki dia untuk pergi ke manager. So dia dah bagi flyers dekat customer tengah tunggu. So sambil tu dalam tu dia masuk dalam tu. Bila masuk dalam tu, mereka tengok sini. Tu banyak membantu saya. Puan Su, terima kasih hari ni banyak membantu saya untuk closing dorang. Itu dia. Itu dia. Nampak tak manfaat Zoom ni? Maksudnya anda boleh buat bisnes ni di mana-mana saja. Ini panggil business online. Ini namanya business online. So pasal rejection, itu saya cakap dengan anda, terima rejection dengan hati terbuka, manfaatkan untuk 3 bulan, dan saya percaya anda akan jadi orang yang hebat dan cukup luar biasa. Saya cakap saya. Alright, yang seterusnya.